Indonesia. Selamat siang, rekan-rekan Tribuners. Kembali bersama saya, Alfian, reporter Tribun Medan. Ya, Tribuners, hari ini saya sedang berada di kawasan Ski Garden, di mana petugas kembali melakukan penertiban di tempat ini, di mana kemarin hari Rabu juga sempat di tertibkan oleh petugas. Saat ini petugas gabungan dari Satpol PP dan Polrestabes Medan kembali lagi datang untuk menghancurkan sejumlah gubuk-gubuk yang masih berdiri di lokasi. Terlihat di depan kita ini sejumlah petugas masih melakukan penghancuran. Terlihat petugas masih berupaya merobohkan satu gubuk. Suasana di tempat ini ya. Lokasi ini sudah 3 kali dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian, mana kemarin hari Sabtu, lalu hari Rabu, dan juga hari Jumat pada hari ini. Ya,
dari Rabu kemarin memang ada dua gubuk yang dibakar oleh petugas. Sepertinya belum berhasil juga dirobohkan oleh petugas. Kuat pondasinya. Jadi ini setengah rubuh, jadi orang kan mau bangun dia, mau di dalam dia takut ketimpa kan. Bagusan dibakar bang. Bakar berpotensi keliling karena hutan. Sediakan pemadam ya. Oh.
lihat sekeliling ini juga sudah dirobohkan oleh petugas, di mana hari Rabu kemarin ini belum dirobohkan. Sekian dulu dari saya, Tribuners. Untuk mengetahui berita selengkapnya, bisa mengunjungi sekitar di tribunmedia.com. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.